Coba. Ada bener-bener lah. Loh. Oh ya mas, saya mau tanya mas, menurut mas apa sih PSHT itu mas? PSHT itu tuh mas, ya PSHT itu adalah suatu ajaran mas, ajarannya untuk mendidik manusia yang berbudi luhur terhadap sesama. Nah jadi kalau ada warga PSHT yang nyeleweng, itu oknum mas. Oknum. Ya, jadi sebelum saya mengenal PSHT, sebelum saya mengikuti latihan PSHT, saya itu orangnya tuh nakal mas. Bisa dibilang nakal, bisa merugikan orang lain juga. Jadi saya itu nakalnya apa yang brutal mas. Iya. Ini tahu lah saya nakal gimana gitu, tahu lah. Nah, tapi setelah ikut PSHT? Setelah ikut PSHT, saya jadi tahu mas, sebelumnya PSHT itu apa, artinya itu apa. Gitu. Ajaran PSHT itu sangat mulia mas. Jadi ajaran PSHT itu untuk mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan ya seperti itulah mas. Dulunya saya tidak tahu apa artinya PSHT, tidak mengenal apa itu PSHT, dan sekarang saya sudah mengenal PSHT itu apa dan tahu apa artinya itu saudara. Akhirnya kehidupan saya berubah dari yang dulu sama yang sekarang 90%. Berubah menjadi lebih baik ya mas ya? Iya, berubah menjadi lebih baik. Jadi, ya, kayak dulu lagi. Iya, iya mas ya. Jadi ada perubahannya mas ya? Iya. Dulu mas. Gimana, sekarang ke PSHT akhirnya berubah ya mas ya? Jadi lebih baik banyak lagi. Perubahan, jadi menurut mas seandainya itu, ya kan tahulah
Mas itu dulu pertama ikut latihan itu gak bisa apa-apa sampai bisa itu. Seandainya ada warga yang udah disahkan itu, nah, tidak bertanggung jawab ataupun lupa sama pelatihnya, itu pendapat Mas apa? Ya, ya jadi kalau ada warga PSAT yang lupa sama pelatihnya itu sangat fatal Mas, kesalahan besar. Karena buruk baiknya pelatih kita itu adalah pelatih kita. Yang dulu kita tidak bisa apa-apa sampai sekarang bisa menjadi warga PSAT dan disahkan menjadi warga PSAT. Ya saya harap buat dulur-dulur yang jauh, saya ingatkan jangan sampai kalian dulur-dulur lupa sama pelatihnya sendiri. Ya, ya, karena ya, itu kesalahan yang besar. Ya Mas. Iya. Ya. Oke Mas ya, terima kasih banyak atas waktunya. Iya Mas. Sudah ini saya doakan Masnya kedepannya hidupnya lebih baik lagi, ya kan ya. Semakin disayang orang tua, semakin pokoknya sukses terus buat Masnya. Amin. Amin. Ini video ini tuh selamanya loh Mas ini. Iya. Iya, itu selamanya. Jadi apa yang Mas utarakan di sini bakalan selamanya ada di sini. Iya Mas. Iya. Oke. Ini saya upload ya Mas, gak apa-apa ya Mas ya. Iya Mas, gak apa-apa Mas, oh, boleh Mas. Iya iya. Iya. Buat dulur-dulur yang jauh. Masnya aktif terus ini selama latihan ini. Alhamdulillah Mas. Jadi belum pernah absen gitu. Kalau absen juga izin sama pelatihnya paling jarang ya. Kalau tidak berangkat latihan, izin Mas. Jadi bagus Mas. Ah itu kebanggaan tersendiri Mas. Iya, walaupun Mas kita brutal senakal apapun, tapi tidak lupa sama adik-adik kita. Iya Mas. Selalu menggemukkan PSAT. Sukses terus Mas ya. Amin Mas. Amin. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama Mas. Thank you.